Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Narbisu. Sudahkah Anda menanam hari ini? Di sore hari ini, saya sedang melakukan kegiatan penanaman pohon cabai. Yaitu, cabai ini saya tanam di luas lahan kurang lebih 4 ranti. Kalau dijumlahkan, pohon cabainya sekitar kurang lebih 4.000 batang. Jadi, untuk tips cara penanaman ini, upayakan penanaman ini dilakukan ketika di sore hari, setidak-tidaknya cuaca sedikit redup dan tidak panas, karena kalau dia diterik sinarnya matahari ketika cuaca panas sangat mempengaruhi penanaman ini. Ketika ditanam dia akan layu. Setelah ditanam nanti terus kita siram, tujuannya biar pohon cabai ini tidak stres. Mengenai usia pohon cabai yang layak sudah ditanam, dia minimal usia 20 hari, maksimalnya usia 30 hari. Jadi upayakan jangan sampai lebih dari 30 hari, karena sangat mempengaruhi perkembangan cabai ini, karena perakaran yang ada di polybed ini sangat mempengaruhi ketika dia akarnya sudah banyak, dan tentunya sangat mempengaruhi masalah unsur hara yang ada di dalam polybed. Maka usahakan untuk penanamannya jangan lebih dari 30 hari. Kalau 30 hari bisa kemungkinan pohon cabenya akan keriting. Jadi yang perlu kita sediakan yaitu pisau. Pisau ini gunanya untuk membelah ataupun mengoyak polybed ini. Boleh tidak menggunakan pisau, tapi kalau kita menanam dengan jumlah yang banyak ini, ada kemungkinan tangan kita akan capek ataupun kuku kita akan terkelupas karena sudah terlalu banyak. Untuk jarak tanaman, upayakan dari pohon yang satu ke pohon yang lain jaraknya kurang lebih antara dari mulai 30 cm sampai ke 50 cm. Dan upayakan untuk penanamannya dia polanya zigzag. Zigzag itu artinya ataupun mata lima. Seperti ini, di sini pohon, di sana pohon, dan di sini pohon. Jadi, kenapa harus zigzag? Tujuannya supaya ketika ketika ditanam ini nanti tanamannya sudah besar, akarnya ini akan menuju kemari dan tanaman yang ini akarnya akan kemari. Jadi perakarannya akan leluasa menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Oke, langsung saja ini. Nanti setelah kita tanam, kemudian kita kasih lumpur ataupun kita siram air biar nggak stres. Caranya gampang seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, kita koyak saja bagian polybednya antara dua sisi. Upayakan tanahnya jangan sampai pecah biar tidak mempengaruhi perkembangan perakarannya. Kalau kira-kira tanahnya mau pecah, kita remat saja. Kita remat. Nah, seperti ini dia. Nah, dia akan menyatu tanahnya. Dia tidak akan hancur. Kita tanam. Mengenai penanaman, upayakan dia sampai tertutup segini, kurang lebih sekitar setengah senti tertutup dengan batangnya, karena ketika nanti udah besar ada kemungkinan akar baru akan tumbuh dari batang pohon cabai ini nanti. Makanya harus dipendam sampai terkena batang. Setelah kita tanam, kemudian kita tutup memakai tanah. Kita tutup. Lalu kita beri lumpur. Kemudian kita siram.
upayakan pohon cabenya tegak berdiri. Karena kalau dianya tumbang bisa kemungkinan mati. Jadi ini insya Allah 3 hari lagi selesai. Saya dibantu oleh 3 ibu-ibu super. Ini tadi pagi mulai bekerja dan ini tidak siap, kita lanjut besok lagi. Oke, cepat. Prosesnya cepat saja. Kalau mau pakai pisau, kalau pakai tangan sakit tangannya. Ini insya Allah besok pagi sudah selesai. Kalau yang kerja semakin banyak orang, semakin cepat selesai. Oke lah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman tips dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Untuk pemula, semangat, tetap semangat menjalani aktivitas pertanian, baik itu pertanian cabai, padi, terong, dan lain-lain. Untuk yang senior, saya juga butuh bimbingannya. Kalau teman-teman punya saran, kritikan, ataupun masukan, silakan ketik komentar di bawahnya. Kalau teman-teman suka dengan video saya, silakan di like. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut bekerja. Bye-bye.